Beginilah kondisi layang tol Selipi Tanah Abang Jakarta Pusat pada Sabtu pagi. Setengah dari badan truk menggantung dan tersangkut di pagar jalan. Peristiwa ini terjadi diduga lantaran sang supir yang mengemudikan truk dari arah Tomang menuju Semanggi dalam keadaan mengantuk hingga sisi kiri truk menghantam pagar jalan. Truk terpelanting hingga menghadap ke arah sebaliknya. Petugas Jasa Marga bersama petugas lalu lintas Polda Metro Jaya berupaya untuk mengevakuasi truk tersebut. Posisi truk yang rawan jatuh membuat petugas terpaksa menutup jalur bawah sementara waktu. Setengah 6 kejadiannya. Kedengeran apa awalnya? Awalnya gimana? Kelontrang-kelontrang begitu ya, serem aja. Kelontrang-kelontrang dulu gitu? Iya, blotrak. Berarti nabrak dari arah dari sono, nabrak ke kanan dulu. Oh, arah gitu. Dari Tomang. Nabrak sebelah kanan, melintir ke mobil. Makanya di palanya madepnya ke sana. Betul, berlawan arus lagi. Tadi ada